Oke semuanya, berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus sorotan di Instagram yang tersimpan ya. Ini dia ada sorotan di sini. Saya akan coba menghapusnya ya. Ini pertama kita buka dulu sorotannya. Kemudian kita ketuk pada line-nya yang ada di kanan bawah. Setelah itu kita hapus dari sorotan ya. Sini kita pilih hapus foto ya. Ini lakukan kalian apabila kalian ingin menghapus sorotan ya. Nah, apabila sudah dilakukan cara ini, kalian bisa lanjutkan di sini ya. Seperti ini ya. Ketuk pada garis 3 di kanan atas yang ini. Kemudian kalian bisa pilih arsip seperti ini, atau kalian bisa pilih ketuk garis 3 di kanan atas, pilih pada aktivitas Anda. Lalu kalian pilih diarsipkan di sini ya. Kalau memang tidak ada fitur arsip ya. Nah, pastikan kalian di sini ubah ya dari arsip postingan misalnya di sini seperti ini. Kalian klik saja menjadi arsip story ya. Nah, jika sudah kalian tinggal cari untuk story yang sudah dijadikan sorotan tadi seperti ini. Lalu kalian bisa klik line-nya di sini. Ini yang sudah tersimpan di akun Instagram kita ya. Tinggal kita pilih hapus. Dan pilih hapus. Nah, di sini kita abaikan. Jadi postingan ini sudah kita hapus ya. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi. Coba kita lihat di garis 3 di kanan atas. Pilih pada aktivitas Anda. Kalian pilih saja di sini baru-baru ini dihapus. Nah, ini masih ada di sini ya. Jadi kita tidak menyisakan bekasnya ya untuk sorotan ini, misalnya tentang mantan ya, kalian memposting sesuatu tentang mantan dan kini sudah tidak lagi ya, mendingan dihapus semuanya tanpa adanya bekas seperti ini ya. Tinggal diklik saja seperti ini, lalu klik lainnya, lalu pilih hapus ya seperti ini ya. Jadi sudah bersih dari akun Instagram kita ya, tidak ada lagi kenangan-kenangan dari mantan kita. Oke. Jadi seperti itulah tutorial cara menghapus sorotan di IG yang tersimpan ya. Semoga video ini dapat berguna dan terima kasih sudah menonton video ini.